Ah, Tuan. Orang seperti saya harus selalu belajar memaklumi. Kami ditakdirkan untuk selalu menerima. Ah, kata-katamu macam sembilu adanya. Ucuk dicinta, ulam tak tiba. Hendak menyuap, apatah lagi kan ulam. Janganlah lagi hendak menguji hati. Tentu saja. Saya tak hendak meragukan Tuan. Tapi, siapa yang tak berubah? Kalau Tuan akan selama itu di Nederland. Hanya 4-5 tahun. Hanya 60 kali samisara. Untuk hati yang tak menunggu, mungkin hanya sebentar. Dan untuk hati yang selalu ingin pulang, juga akan terasa lama. Tak mengapa, Tuan. Kita tak akan dapat mengukur beratnya kalau tak menjalani. Aku berharap kamu bisa menunggu. Saya juga berharap Tuan lekas kembali. Hidup kita macam begini, Tuan. Tiap masa, kita diterbangkan ke masa lain. Angin itu meniupkan takdir bunga alang-alang. Di situ angin berhenti bertiup, di situ bunga jatuh dan berumah. Kuasa apa hendak menolak? Kalau suratan sudah memutus pasal. Kamu percaya terhadap takdir kan? Melepas bukan berarti tak kembali. Siapa menebar mimpi akan menuai kecewa. Janganlah hendak memahat mimpi. Jangan pula hendak takut bermimpi. Ini buat Tuan ingat-ingat saja. Ada yang tetap menunggu Tuan di kebun kopi. Bagus sulamannya. Manalah pula abang lupa tangan yang halus. Hendak kemanalah lagi mengalih hati. Kalau badan sudah digadai, taklah langit akan meninggalkan birunya. Pembagian pekerjaan itu kesepakatan sosial, bukan hak kodrati. Ah, Tuan bisa saja